Duduk je lah. Sini. Dia stroke lah. Dia apa ni, saraf tak kuat. Dia punya tone kadang-kadang dia hyperaktif. Lepas tu dia tarik-tarik tu. Dari satu mak, dari segi pemakanan, mak boleh makan apa saja ke ataupun apa saja? Ya, pemakanan apa saja tu dia dalam bracket lah. Macam mak dah ada masuk sebenarnya makanan yang seperti kolesterol, makanan yang kita apa dalam bracket. Macam buah-buah ni, pisah-pisah mak boleh makan? Pisah tak masalah, pisah tu dia bagus lah untuk cuci. Macam daging, telur tu semua. Daging tu lah, tu kena kurang sikit. Kena kurang sikit. Telur ni kalau ikut syarat tu, kalau nak ambil pun tak lebih pada sebiji. Produk kita ada di pasaran, tapi bukan produk kita, produk timur. Betul. Dan produk ni tak berkesan. Dia orang marah kita, tak berkesan. Jadi kita ke mana pun kita akan kena. Produk tak berkesan, orang marah, orang akan cerita keburukan kita. Kita tak dapat duit, bisnes kita lingkup. Jadi, walaupun susah macam mana pun, kita nak mereka buat pembeli secara online. Kat kedai, tengok tak ada benda ni, memang sah produk tiwan lah. Dan kalau katalah dia pun... Dia kena ada label kuning je. Kalau ada pun, kalau ada mungkin dia pun boleh tiru. Tapi kalau baca tu kan nak beli juga, tanya dia sendiri lah kan. Betul. Jadi kita terlalu suka nak handle tiruan ni. Kalau kita buat hologram pun dia pun tiru hologram. Apa semua tak jadi. Kita buat macam ni. Jadi kalau kata cik pergi sana ada di, nak beli di kios. Baca sini, kios bukan tiruan lah. Kelas diri nak beli tak beli kan. Kalau rasa buat ni, beli lah. Sebab kita memang tak jual di kios. Memang tak jual dari sana. Kalau pun pengetah kita tu dia ada kios, dia tak jual di kios dia. Dia kena jual secara orang. Produk retail ni jual secara orang. Sebab apa kalau kita kata kita tak nak buat lah stroke. Ada setengah kios jual secara jujur, secara betul. Tak boleh nak buat stroke macam tu. Sebab majoriti yang kios ni mereka tak amanah. Sebab tu lah semua orang Melayu tumbang. Produk je naik je. Kios ni lah yang menumbangkan. Yang punya jual produk tiruan hilang lah, naik. Lama tak lama tak.